Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya enggak kompak. Yang enggak jawab salam, saya doakan semoga kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wa kafa billahi wakila wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a lillahil huda. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna lil muttaqina mafazan hadaiqa anaba wa kawa'iba sraba wa ka'san dihaqa. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sepuh, para bini sepuh, yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir di sini, yang saya hormati para ansor dan banser, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahmi di majlis yang penuh berkah ini, yang mudah-mudahan silaturahmi kita tidak hanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali bersama-sama dengan selamat yaumul qiyamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma. Amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita pada malam hari ini bersama-sama memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga nanti saya terakhir nanti akan mengijazahkan khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, yaitu solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Jadi nanti saya langsung ijazahkan Bu solawat itu, dan langsung bisa dites dan dibuktikan dengan izin Allah. Dan mudah-mudahan saya juga memintakan kepada Allah dengan wasilah solawat itu, mudah-mudahan yang hadir di sini semua doa-doanya bakal dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang tadinya pada sakit, mudah-mudahan besok sembuh semua. Amin. Yang tadinya tidak laku-laku, insyaallah besok banyak yang lamar. Amin. Yang banyak hutangnya, besok insyaallah lunas. Amin. Yang aminnya kenceng banyak hutangnya nih. Hai. Jadi nanti sholawatnya bisa dibuktikan Bu ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua kelak yaumul kiamah bakal mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersama-sama melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Ketika baik, belum tentu orang itu
bisa memperbaiki orang lain. Orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bagus belum tentu muslim. Orang yang solehah belum tentu muslihah. Kenapa? Apa bedanya soleh dan muslih, solehah dan muslihah? Tadi saya katakan bahwasanya sesuai dengan visi dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat dan diutus menjadi Rasulullah, yaitu memperbaiki segala aspek kehidupan manusia menuju kebaikan dalam sisi semua kehidupan, untuk menuju agar masyarakat itu menjadi masyarakat yang benar-benar bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika ibu solehah, bapak soleh, itu tidak cukup. Kenapa? Yang namanya soleh itu kesolehannya hanya untuk dirinya sendiri. Orang bagus, orang baik, itu kebanyakan baiknya, bagusnya hanya untuk diri sendiri. Akan tetapi muslih secara otomatis baiknya, yaitu orang yang melakukan perbaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Di sini ketika orang yang selalu memperbaiki, orang yang selalu melakukan perbaikan terhadap dirinya sendiri dan orang lain, itu pasti banyak orang yang tidak suka. Kenapa? Contoh, ini saya ngomong tidak asal ngomong saja. Contoh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menjadi nabi, itu soleh, baik, banyak orang yang senang, banyak orang yang cinta, banyak orang yang mengagumi. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, secara otomatis sudah menjadi muslim. Ketika orang yang sudah menjadi muslim, yaitu secara otomatis bakal banyak orang yang tidak suka. Bahkan ketika rasul diangkat menjadi rasul, ketika nabi diangkat menjadi rasul, yang tadi orang cinta itu mengatakan nabi sebagai orang yang al-kadzab. Banyak yang mengatakan juga orang gila. Karena apa? Karena konsekuensinya ketika orang melakukan perbaikan-perbaikan menuju yang lebih baik, itu pasti banyak orang yang memusuhi. Sama ketika Nahdlatul Ulama di Indonesia melakukan perbaikan-perbaikan kehidupan, maka selalu banyak musuhnya. Oleh karena itu, ketika kita sudah soleh, kita sudah muslih, kita sudah soleha, kita sudah musliha, maka kita pasti akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Yaitu sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna bagi sesama manusia. Ibu ya, paham nih Bu? Wis paham lah, wis pengi ya Bu ya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi jelas ya Bu ya, kita soleh saja tidak cukup. Kita solehah saja tidak cukup. Jadi ketika kita soleh, maka kita meminta kepada Allah agar kita menjadi orang yang muslim. Kalau kita meminta kepada Allah menjadi solehah, maka kita terus meminta kepada Allah agar kita menjadi orang yang muslihah, yaitu orang yang selalu melakukan perbaikan-perbaikan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tadi kita kembali ke sholawat ya Bu ya. Dulu sholawat ini itu saya diijazahkan oleh guru saya di Jawa Timur. Waktu itu saya pernah liputan di salah satu tempat yang angker Bu. Tahu angker Bu? Banyak setannya. Nah, di sini banyak setan enggak? Di sini dekat dengan alas tiris.
Wah, ini banyak yang suka kesana ini. Di Alas Tiris itu, Bu, banyak sekali istana-istana gaib. Ibu pernah ngeliat istana gaib? Mau ngeliat istana gaib? Mau dinikahin sama setan? Emong. Dulu saya pernah hutan, tempatnya sangat angker sekali. Waktu itu ada sebuah tempat, tempatnya itu di Cilacap. Tahu Gunung Serandil, Bu? Wah, yang sering cari pesugihan pasti tahu ini. Ya, pasti ini santri-santrinya Kanjeng Dimas ini yang suka ke sana. Tahu Kanjeng Dimas, Bu? Tahu bela, tahu terus. Ya. Saya pergi ke sana, ke Gunung Serandil. Di Gunung Serandil itu ada salah satu makam. Makam itu makam Semar. Saya penasaran di situ, wah ini ketika masuk di Gunung Serandil, di situ ada beberapa juga tempat ibadahnya orang Buddha, dan banyak sekali di situ artis-artis yang melakukan ritual untuk kecantikan, untuk buka aura, seperti kayak aura kasih, coba auranya aura kasih. Itu saya penasaran karena di Serandil saya melihat setannya cilik-cilik. Tuyul, dun, kena anak tuyul dah, tuyul ke? Ya. Saya penasaran, saya sekitar jarak 1 kilo, itu saya ke sana menuju ke pantai. Di pantai itu terkenal sekali, orang banyak sekali melakukan sesajen-sesajen atau persembahan kepada Nyai Loro Kidul. Kenal, Bu? Loro Kidul kan wong segeran enggak, Bu? Tak wong Pulau Mas. Nah, di Pulau Mas di situ ada saudaranya, Loro Kidul. Iya, pernah ke sana, Bu? Oh, beli. Jangan kenal begitu-begitulah, ya. Kita kenalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ini lagi cerita kekuatan sholawat dulu. Saya nyampe di pantai itu adalah ada salah satu tempat pemujaan. Di tempat itu berdiri batu-batu ditumpuk, kalau orang pengen memanggil Nyi Roro Kidul atau pengen memanggil Nyi Blorong dan sebagainya lah, bunyi kunti, bu sapa wis banyak di situ. Itu melakukan persembahan, ngasih kepala kerbau dan sejenisnya. Saya penasaran. Saya nanya ke Kuncen, ini tempat sudah lama? Ya, lama. Nah, ketika saya sudah ngobrol lama dengan Kuncen, akhirnya Kuncen tidak mau menemani saya untuk tempat itu lebih lama lagi. Jadi Kuncennya pergi. Setelah itu saya kembali lagi ke tempat karena saya tujuannya untuk malam hari. Saya malam harinya datang lagi. Ketika malam hari, di situ di dalam dari tengah laut itu ombaknya sudah berubah. Karena saya sengaja datang di situ untuk melakukan mediasi untuk memanggil para setan-setan yang bergentayangan. Saya ketika panggil, ternyata yang datang itu ada sesosok putri ular. Ular sangat besar sekali. Nah, di situ saya kaget. Ih, ular kok besar? Saya takut dicokot, kok. Dicokot mati. Saya ketika berhadapan dengan ular itu, yang katanya ular itu adalah utusan daripada Nyi Loro Kidul, itu semua bacaan-bacaan yang saya punya dan semua amalan-amalan aurat yang saya amalkan selama di pesantren itu blank, semua lupa. Saking wedi bele, Bu, lamun wedi Melayu. Ketika saya ingat, oh ya, yang teringat hanya satu, yaitu sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya itu pembuktian di situ, saya baca sholawat itu. Ketika saya baca sholawat banyak, cukup 10 kali, ternyata ularnya melambaikan tangan, Bu, dan pergi. Dadah, lagi uji nyali, tiba. Ularnya pergi. Nah, itu kekuatannya sangat mahadahsyat sekali ternyata sholawat. Nah, nanti Ibu kalau penasaran pengen manggil siluman Alas Tiris, Ibu datang nanti malam, ya. Malam datang ke sana,
sok baca solawat, pasti semuanya merasa terganggu dan akan ngamuk nanti datangnya ke rumahnya, mau didatangin. Dan solawat ini pak sangat mujarab juga buat bapak kalau punya istri cerewet. Punya pak istri cerewet? Lambene enggak? Ini dibacain aja pak, dengan catatan dibacanya itu ketika istrinya lagi tidur. Nah tidurnya nanti kau lagi ngorok, bapak baca sholawat itu 3 kali kepusakan yang canggamnya terus insya Allah sekiknya beli cerewet maning pak, insya Allah bapak lamun kawin maning diizinin yang rapi ya. Pengen pak diizinin kawin maning? Gak apa-apa suaminya nikah lagi emang gelem. Oh gelem, insya Allah ini sangat dahsyat sekali ya. Makanya nanti sholawat ini akan saya ijazahkan. Karena waktunya sudah malam, saya mau manggil saja orang ya. Ini coba dipinggirin dulu. Saya pembuktian dulu sholawat ini. Saya minta 2 orang perempuan yang lagi sakitnya yang parah tidak sembuh-sembuh. Sok silakan. Ada yang tidak laku-laku enggak apa-apa. Yang lagi galau enggak apa-apa, ada yang lagi galau? Siapa yang lagi galau? Maju saja enggak apa-apa. Yang ibu yang sudah tua, yang penyakitnya lara boyok enggak apa-apa. Ada? Sok saya minta dari perempuan 2, nanti yang dari laki-laki 2 orang. Sudah ada 1 untuk perempuan. Mangga, 1 lagi. Kalian. Pak Kiai, sekalian yang laki-lakinya juga. Ya, yang laki-laki 2 orang maju. Yang laki-laki sudah ada 1, mangga sisa 1 lagi. Oh, sudah pas. Duduk aja di bawah ya. Laki-laki sudah pas. Ini sudah ada 2. Sakit, kalau itu di bawah aja. Duduk saja pak. 1 lagi untuk yang perempuan. Ada yang lagi galau, patah hati, putus cinta, enggak apa-apa. Atau ibu-ibu, mana? Ada 1 lagi. Sudah. Dimohon untuk ibu-ibu harap tenang, duduk kembali seperti semula agar suasana menjadi kondusif. Sekali lagi ibu-ibu mohon duduk kembali agar suasana menjadi kondusif. Mangga, 1 lagi untuk dari perwakilan dari perempuan. Nanti dengan sholawat ini juga saya nanti akan manggil setan dari sana ya, alas tiris. Mau saya panggilin sini? Mau? Nanti biar tahu setan alas tirisnya ya. Mau? Ada yang mau? Sebelum saya pembuktian sholawat itu, mari sholawatnya nanti dibaca bersama-sama dulu ya, biar semuanya hafal. Minimal kita dihafalin dulu, nanti kita diamalkan di rumah, bisa untuk berguna menurut niat apa saja. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.
Hafal kan? Hah? Benar. Sudah hafal? Sebelum nanti saya pembuktian, saya mau nanya dulu nih sakitnya apa, ya? Bapak namanya siapa, Pak? Pak Parjo. Siapa? Parjo. Saiful Jamil. Siapa, Pak? Pak Parjo. Oh, Bapak Warjo. Sakitnya apa, Pak? Lambung tadinya. Lambung. Sudah lama, Pak? Udah hampir 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sholatnya lancar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ketinggal. Dalam lenong, Pak, masih. Sudah punya istri, Pak? Eh? Sudah punya istri? Udah. Mau nikah lagi? Enggak. Oh, enggak. Salawatnya yang tadi hafal, Pak. Coba dibaca. Bismillah. Allahumma sholli ala. Wah, ngelamun. Wah, bisa dah kawin maning berarti, Pak, ya. Nanti didengerin dulu nih, saya baca ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Coba, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah ya Rabbi sholli ala Muhammad. Allah ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Masih ngantuk ya, Pak, ya? Masih ngantuk tak, Pak? Tangi turu, Pak. Eh? Tangi turu. Kesurupan beli, Pak? Aman kan ya? Oh, beli, ya wis. Kodi, sok Bapak lagi, saya mau nanya. Bapak siapa namanya, Pak? Bapak Sayyidi. Waduh, kaget. Deh. Sama, Pak. Asli. Aja gawe kaget, Pak. Iya. Bukan buta Kang Teka ya. Wah. Siapa namanya, Pak? Pak Sayyidi. Oh. Onon. Sakitnya di mana, Pak? Asam urat. Asam urat. Katanya kata dokter. Kok katanya? Iya. Masih punya istri, Pak? Masih. Masih. Iya. Wah, kaken. Sebengi ping pira, Pak? Ya, kurang lebih 16. Oh, ping 16. Iya. Pantesan asam urat. Iya. Ping 20 bisa lemes, Pak, dengklang kok. Banyakan kali ya, Pak, ya. Kaya sih. Pengen kawin maning, Pak. Pengen kawin maning. Udah, Pak. Eh? Udah ampun. 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 Udah pernah, Pak Kyai. Tak saking wedi, Pak, anak. Ibu pengen anak. Iya. Ya begitulah. Oh, wedi. Iya. Ya wis ibu ditutupi, pengen kawin maning beli, Pak. Udah ampun lah. Oh, ampun. Selawatnya yang tadi hafal, Pak. Ya. Insyaallah, insyaallah. Coba bismillah. Cuma lagunya enggak bisa, Pak. Enggak apa-apa wis. Lu usah ngelagu maning. Lagu apa bisa? Mujair mundur. Oh, enggak bisa. Apa? Udah korokannya ini serak, Pak. Oh, serak. Iya. Ayu ting ting bisa. Udah enggak apa lagi, Pak. Oh, enggak apa. Wis coba. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala Muhammad. Hebat, Pak. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Serak seraknya penwaras, Pak? Iya, serak. Konser beta. Aduh, ampun, Pak, udah. Oh, ampun. Heeh. Oh, insyaallah ya, selamat dilaporkan. Insyaallah waras. Kan sakit apa, Mbak? Sakit apa, Bu? Ibu sakit apa, Ibu? Apa? Enggak sakit apa-apa. Oh, Ibu aja. Apa, Bu? Cengar-cengir, Bu. Apa sakitnya, Bu? Sakit. Kaki kabe wong kene sikil kabe geringe. Sudah lama, Bu?
Coba sholawatnya hafal Bu, coba bismillah. Jangan malu-malu Bu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya, cukup. Nanti dengan selawat ini, Pak. Coba mana, Bapak? Pegang itunya, Pak. Nanti selawat ini tadi dihafalin, Pak ya. Iya. Nanti saya mau narik setan yang ada di alas tiris. Iya. Nanti Bapak kalau setannya pengen nyokot, dilawan. Cokot maning, Pak. Oh, cokot maning. Iya. Waduh. Cokot maning. Cokotnya enggak gua apa, Pak? Hah? Ya pakai mulut, Pak. Hah? Pakai mulut. Oh, pakai mulut. Berarti unggal bengi sering nyokot ya, Pak? Ya, sering. Eh? Sering cokot-cokotan. Oh, cokot-cokotan. Ya wis, bagus. Rada minggir maning ya. Ibu mundur lagi. Nanti Bapak di sini, nanti saya panggil, Bapak tanyain itu yang setan yang saya masukin di mediator. Ya nanti kalau nyerang, nanti Bapak coba dibacain sholawat terus dikeluarin dengan sholawat, ya. Bapaknya berdiri sana. Mohon untuk tetap kondusif, tidak berdiri agar yang belakang bisa menyaksikan. Nanyain, Pak. Assalamualaikum. Gini ngomong harus apa? Tamu sing dingin, Pak. Tamu sing di. Oh, sing ini. Jenenge sinten? Jenenge sinten? Oh.